Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku main Pokemon Unite ya. Kali ini kita bakal review game ini. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, kita langsung saja main Pokemon Unite. Kita cek-cek terlebih dahulu. Kita bakal cek di atas itu ada gambar atau foto ya. Kita cek itu ada Pokemon dan juga item-item. Ini Pokemon kita yang sudah kita dapat. Yang lainnya yang hitam itu belum kita dapat ya. Itu ada banyak pokoknya itemnya di situ. Terus kita langsung saja nggak perlu lama-lama ya. Kita main ke Unite Battle. Terus habis itu kita bakal start saja. Kita bakal start ini. Kita nggak bisa ya main di ranked ya, harus level berapa itu tadi baru bisa main ranked. Jadi ini main biasa terlebih dahulu. Ini kita pilih Pokemon kesukaanku ya. Aku paling suka itu Pokemon ini ya, Talonflame ya. Pokemon burung api. Aku lebih suka itu. Soalnya kan speednya juga keren banget ya. Ini sudah aku pilih ya, Talonflame. Kita langsung saja tunggu sampai selesai ya ini ya. Kita tunggu, ada waktunya juga kan. Itu sudah selesai. Kita langsung masuk di dalam arena. Nanti aku bakal menjelaskan ya, ini permainannya seperti apa. Jadi nanti di dalam game kita disuruh mengumpulkan bola Pokemon. Bola Pokemon itu bisa kita dapatkan dari membunuh Pokemon yang ada di dalam arena itu. Terus habis itu sudah kita kumpulkan 30, kita masukkan di dalam arena musuh kita ya. Kita tekan, nanti ada bola di bawah itu ada tulisan bola Pokemon, itu kita langsung masukkan di arena musuh. Nanti aku bakal menjelaskan seperti apa. Ini kita sudah di dalam game ya. Ini kita pakai fledgling ya, masih belum naik level. Itu kita dapat bola, jadi kita bakal membunuh Pokemon yang ada di arena ini. Kita bakal mendapatkan bola, dan di bagian bawah itu ada bola. Nanti di arena musuh kita tekan saja, nanti bisa memasukkan bola di daerah arena musuh. Itu aja, seperti itu permainannya. Jadi kita disuruh mengumpulkan ini. Nanti juga bisa evolusi ya, evolusinya itu nanti level 5 sama level 10 ya. Jadi nanti aku bakal memberitahu, ini kan sudah level 4 ya. Nanti level 5 kita bakal berubah jadi Fletchinder ya. Itu ada Slowpoke dan juga ada apa itu, Ralph ya. Kita bunuh terlebih dahulu Ralph-nya dan juga Slowpoke-nya. Itu sudah mati. Kita sudah evolusi ya jadi Fletchinder. Ini ada bola itu ya, tempat bolanya untuk memasukkan bola. Jadi kita disuruh mengumpulkan bola sebanyak-banyaknya ya di situ ya. Ini kita bakal mengumpulkan sekitar 80 ya tiap bolanya arena itu ya. Kita harus mengumpulkan dari membunuh Pokemon yang ada di arena ini seperti ini. Kita bakal mendapatkan 4 bola. Tapi ini kita sudah penuh ya, kita mendapatkan 30. Itu di bawah itu ada tulisan 30/30 ya. Kita ke bawah saja, di bawah nggak ada yang jaga ya. Kita ke bawah, itu ada Fletchinder juga, kita bunuh biar kita cepat naik levelnya. Kita pakai Fletchinder. Nanti kita bakal evolusi kalau sudah level 10 ya, jadi Talonflame ya. Itu kita bunuh. Soalnya ini tipe itu ya, flying ya. Kalau tipe flying ini bisa menang dalam pertarungan itu dari tipe fighter dan juga tipe itu ya, grass ya. Jadi ini ada arena musuh, kita tekan saja yang ada tulisan 30, terus kita masukkan ke arena musuh itu sampai benar-benar full ya. Kalau full kita bakal menang. Jadi buat memenangkan game ini kita harus mengumpulkan bola Pokemon sebanyak-banyaknya, terus kita masukkan ke arena musuh seperti itu tadi, menghilangkan ya kalau sudah full ya. Ini kita mengumpulkan 100,
tadi 80 terus 100. Jadi seperti itu ya cara memenangkan gamenya. Jadi kita harus mengumpulkan bola Pokemon sebanyak-banyaknya. Terus kalau kita membunuh Pokemon lain atau musuh kita, kita bakal mendapatkan bola Pokemon itu ya. Jadi kita tekan saja, kita masukkan seperti ini, kita menambah skor 13. Jadi total skornya itu yang kita bisa dapat itu totalnya 100 ya. Ada yang 80 tadi, ada yang 100, tapi di depan itu juga kita belum tahu ya. Kita harus mengumpulkan terlebih dahulu. Terus kalau kita ke arena musuh, kita bakal itu ya, lambat ya jalannya ya. Ini kita farming-farming dulu dan juga kita masukkan seperti ini. Kita tinggal dikit lagi. Pokoknya sampai depan ya harus mengumpulkannya. Ini kita sudah evolusi ya menjadi Talonflame. Itu di depan ada Machok, kita bunuh saja soalnya dia kalah dengan tipe flying, soalnya dia tipe fighter ya. Ini kita ambil, kita bisa ngeheal, kita ambil buah itu atau ke bola ini kita bisa heal HP kita ya. Kita ke depan terlebih dahulu. Ini ada musuh, kita bunuh saja. Dia tipe grass ya kalau nggak salah ya. Kita juga bisa menang ya dengan cara kalau kita banyak banget membunuh Pokemon musuh, kita bakal mendapatkan poin. Terus habis itu kita dikasih 10 menit ya untuk permainan ini. Ini sisa waktunya jadi 5 menit. Jadi waktunya itu juga bisa habis ya. Kalau kehabisan waktu, kita bisa menentukannya itu dari poin ya. Kalau kita poinnya banyak, kita bakal menang. Kalau poinnya dikit, kita bakal kalah. Jadi kalian harus sering-sering membunuh Pokemon musuh saja atau farming-farming. Terus atau masukkan itu ya, bola Pokemon ke arena musuh ya. Jadi seperti itu ya cara memenangkan game ini. Terus kita harus menyelesaikan terlebih dahulu ya game ini. Kalau kalian ingin download, kalian bisa langsung ke Play Store ya. Namanya itu Pokemon Unite ya. Ini aku bakal menyelesaikan gamenya terlebih dahulu ya. Jadi kalian pantau saja, aku bakal menyelesaikannya terlebih dahulu. Yuk, let's go.
final stretch. You're on fire. Ini waktunya tinggal dikit selesai, jadi kita bakal cek saja skornya dan siapakah yang akan menang. Ternyata tim aku ya yang menang. Jadi seperti itu ya cara memenangkan game ini. Buat kalian yang ingin download, langsung saja download game ini ya. Ini aku lebih suka pakai Talonflame. Terserah kalian ya mau pakai Pokemon apa aja. Yang penting kalian bisa memainkan game ini dan juga bisa menang. Aku naik level 4 ya ini ya. Naik level 4. Jadi seperti itu ya cara memainkan atau memenangkan game ini. Pokemon unit ya. Ya seperti itu ya cara memainkan game ini. Kita ambil item-item terlebih dahulu. Kita claim item terlebih dahulu. Nanti kalau kalian masih pemula nanti bakal dikasih tanda, kok ada tanda seperti ini titik merah, itu kalian bisa klaim saja semuanya. Jadi kalian harus menaikkan levelnya, mungkin level 6 atau level 10 ya bisa main ranked itu ya. Tadi nggak lihat ya, lupa ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti kita bakal naikkan levelnya. Dan juga aku bakal main game ini ya, soalnya aku juga suka game Pokemon ya. Ya cukup sampai di sini ya video kali ini main Pokemon Unite. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.